kemarin masuk tensimeter pergelangan tangan, tensimeter Omicron RAK189. Saya sudah lihat ini, sayang pengirimannya kurang bagus, jadi dosnya tidak bisa mulus, agak sedikit-sedikit ada penyok. Saya langsung buka. Dilengkapi buku petunjuk. Saya sudah periksa ya ini. Buku petunjuknya ini termasuk cukup jelas, bahkan ada error-errornya, ada patokannya. Tensimeter, ada kalau munculnya error artinya apa. Ini termasuk bagus petunjuknya. Ya, kelamaan kalau saya buka petunjuk, saya langsung ini. Saya juga dapat dari online juga ini. Banyak beredar di online store. Ada tempatnya ini, mudah dibawa-bawa untuk traveling. Ini modelnya. Kebetulan saya ambilnya gambar malam. Saya tunjukkan semua agar detail. Tempat baterai saya isikan ya biar cepat. Baterai menggunakan A3 2 biji ya. Alkalin. Masalah setting nanti supaya video tidak kepanjangan. Saya coba langsung di tangan saya. Maaf kalau saya harus tidak menunjukkan karena saya kameranya di belakang. Nah, saya yang suka dari ini satu, dia tensimeter pergelangan tangan, harga relatif tidak mahal sekali, terjangkau, tapi memakai suara dan juga desainnya warna hitam, jadi menarik. Bentuknya juga kotak, menarik. Dan selama ini saya lihat yang termasuk salah satu tensimeter yang bagus ini. Saya buat 3 kali ya, seperti biasanya. Maaf nih, saya agak miring. Sebetulnya tidak benar kalau tensi seperti ini, karena harus sejajar dengan jantung, tenang, duduk. Jadi ini ada settingannya, ada jam, tanggal, tahun, belum saya setting semua, ada indikator baterai, ada suara. Ini keistimewaannya. Ya, Omicron RAK189. Ini kalau saya sambil bicara dan gerak-gerak gini sebenarnya tidak benar. Cara tensinya akan fluktuasi hasilnya. Ini saya hanya mendisplaykan saja. Ini diambil rata-ratanya. Kalau saya duduk tenang, baru bisa lebih tepat. Saya hanya menunjukkan. Saya cuma bilang barangnya bagus ini. Tensimeter pergelangan tangan yang termasuknya saya sudah tes, saya bandingkan. Karena saya sering jual tensimeter juga. Saya menilai ini termasuk cukup baik, bagus, warnanya, bentuknya juga bagus, apalagi pakai suara pergelangan tangan. Nah, ini sudah 3 kali saya pencet M, keluar average ya rata-ratanya. Ini saya fokuskan dulu sebentar.
Saya matikan. Nih, dia baca average AVG. Yang kiri itu ada tulisannya AVG ya. Rata-rata 146 sistolik, diastolik 89, denyut saya 75. Ya, tapi dengan catatan tadi saya sambil gerak-gerak. Jadi otomatis akurasinya rendah. Saya bilang ini bagus ini. Kalau yang berminat bisa cari, banyak beredar ini di pasaran. Terima kasih.